Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Siang, Pak. Siang, Dek. Bisa disebutkan, Pak, untuk kegiatannya hari ini, Pak? Kegiatan hari ini adalah gerai vaksin di atas kapal KMP Legundi yang diselenggarakan oleh Dokkes Polda Banten, kemudian Humas Polda Banten, dan KSKP Merak. Untuk target vaksinasi sendiri, Pak, hari ini berapa? Target vaksinasi hari ini yaitu 100 vaksin. Alhamdulillah sudah berjalan lancar dan ada masyarakat yang akan divaksin. Untuk jenis vaksinnya, Pak, vaksin pertama apa kedua ini, Pak? Jenis vaksin yang disediakan di sini yaitu baik jenis vaksin yang pertama dan yang kedua ada. Harapannya, Pak, untuk pengguna jasa transportasi pelabuhan ini, Pak, apa ke depannya, Pak, diadakan vaksin ini? Harapannya bagi masyarakat mudah-mudahan dengan adanya vaksin tetap bersemangat dan mau divaksin. Intinya untuk mencegah atau untuk menjaga kekebalan tubuh itu sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang pertama, dengan dilaksanakannya vaksinasi di atas kapal feri ini adalah untuk meningkatkan cakupan dari vaksinasi dari Polda Banten khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya. Ya, demikian. Terus untuk target vaksinasi sendiri, Bu, berapa vaksinasi ini, Bu, untuk hari ini? Ya, dalam setiap giat untuk pelaksanaan vaksin di atas kapal kita targetkan 100 dosis. 100 dosis. Untuk ya, satu kali giat. Harapannya, Bu, diadakannya vaksinasi di atas kapal ini, Bu, dari pelabuhan penyeberangan ini, Bu, apa harapannya? Ya, diharapkan dari masyarakat sendiri, karena pada dasarnya masyarakat biasanya hanya melaksanakan vaksin dosis pertama, sedangkan dosis kedua itu tidak dilakukan karena hanya untuk sebagai syarat. Alangkah baiknya bagi para penumpang atau pemakai jasa feri ini untuk dapat melaksanakan juga dosis kedua untuk kepentingan diri dia sendiri, sehingga kekebalan terhadap virus COVID-19 sendiri dapat tercapai. Berarti untuk vaksinasi ini, Bu, tahap 1 apa tahap 2 ini, Bu, vaksinasi yang diadakan ini? Kita laksanakan semua, kita terima, baik dia yang hanya dosis 1, baik dia yang baru dosis 1 ataupun dia tinggal dosis 2 saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya mewakili PT ASDP Cabang Merak, sangat mengapresiasi sekali terhadap tim dari Bidokkes Polda Banten telah membantu proses berjalannya vaksinasi yang dilakukan di KMP Legundi, sehingga banyak para pengguna jasa maupun kru ABK kami yang tadinya tidak sempat melakukan vaksin pertama maupun kedua akhirnya bisa melakukan vaksin pertama maupun yang kedua. Harapannya, Mas, diadakannya vaksinasi gratis ini, Mas, oleh Polda Banten di Dokkes ini, Pak, untuk masyarakat dan ABK. Ya, semoga dengan dilakukannya vaksinasi pertama maupun kedua terhadap para pengguna jasa dan para kru kami khususnya di KMP Legundi, sehingga memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Semoga semua masyarakat bisa menyadari pentingnya vaksinasi pertama maupun kedua. Itu aja mungkin harapan dari kami.